Ya teman-teman, selamat datang di channel saya lagi. Ini konten tentang cobaan nanam kangkung ya. Tahu nggak teman-teman, kangkung umur segini, lihat akarnya sudah panjang segini ternyata ya. Ini kangkungnya masih pendek terlihat, ternyata akarnya sudah panjang teman-teman. Nah ini yang berapa hari kemudian sudah panjang dahannya, batangnya, lihat akarnya makin banyak. Tapi ini kelihatan nih katanya jamur ya, ini penyakit, ini harus dibersihkan ya. Ini teman-teman kangkung nih, iseng-iseng nanam kangkung tapi ini gak bagus ya pertumbuhannya, dia menguning dan mengkerut gitu. Ini saya pakai air ya, air vitamin yang kurang atau gimana gitu, kurang sirkulasi udara. Nah ini percobaan yang kedua, pakai sisa rumput-rumput kangkung, akar-akar kangkung saya balik, baru saya kasih tanah. Lumayan ini, cuma baru tumbuh segini pada banyak ditabur. Nah ini yang di botol mineral, dikasih ya spon gitu ya, filter ikan ini. Nah ini pakai air biasa, nanti baru dikasih vitamin, pupuk atau dan sebagainya. Ini masih menumbuhkan tunas pakai air biasa. Nah kalau ini teman-teman tuh, ini namanya kangkung rawa ya, kalau ini kan jenisnya kangkung cabut. Nah, ini kangkung rawa nih, dia gede-gede gini anunya, daunnya. Ini sisa dari beli di pasar ya, terus itu sisa dari batang-batang yang tidak dipakai itu saya potong-potong kecil-kecil gini, baru saya taruh di air. Nah, lama kemudian tumbuh nih ya, sudah cukup beberapa hari ini. Oke, kita lihat perkembangannya, semoga berhasil semua nih. Yang ini aja nih yang kurang nih, kurang berhasil. Ini kangkung rawa ya, kangkung air, gede-gede, tumbuh subur. Nah ini percobaan kangkung cabut. Ini lumayan lumayan bagus perkembangannya ya, semoga terus bertumbuh bagus. Nah ini yang gagal, pakai kuning-kuning, batangnya juga agak kuning, banyak layu. Ini yang masih ini sudah kuning, yang ini udah kuning. Terus ini lihat, ini bentuknya kayak kerucut, nggak bagus gitu. Emang kurang bagus ini ya, media tanamnya juga asal-asalan aja sih. Semoga ini yang ini bagus ya. Inilah teman-teman penampakan kangkungnya setelah berapa hari kemudian, lumayan tampak subur. Oke, terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi teman-teman.